mak saya jaga saya pada kecil. Alangan kasih sayang dia yang bagi pada saya itu, saya tak nampak alangan ada tembok kat situ. Itulah kuat semangat saya. Saya tak ada fikiran dia bukan mak kandung saya. Kerana dia yang tahu susah payah saya, dia yang tahu sakit saya. Walaupun lukaan yang banyak dia lalui untuk membesarkan saya. Tanpa siapa-siapa di sisi, saya tak harapkan syurga yang besar bagi saya. Saya cuma harapkan kebahagiaan syurga bagi mak saya. Saya memang selalu hantar kasut kat Zul ni. Sebab saya pun dekat sini, kerja sini. Jadi saya hantar kasut kat Zul lah, senang. Dia pun ambil pun murah. Berpatutan lah dengan yang tempat lain. Saya cuma mampu bagi semangat kat dia. Untuk kita sama besarkan anak. Kita tak nak satu hari nanti anak kita macam kita. Macam mana seksa peritnya nak lalui kehidupan ni. Saya bagi dia dorongan. Saya faham dia. Itu yang buat dia jadi senang untuk cari rezeki.